Warga yang berada di Kampung Panampu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terkejut saat anggota Polsek Talo melakukan penggerebekan. Polisi menggerebek tempat yang dijadikan lokasi judi sabung ayam. Polisi pun menangkap 27 pelaku judi sabung ayam. Para pejudi sabung ayam yang rata-rata merupakan buruh harian ini diketahui memasang taruhan mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Infonya kita mendapatkan info ini sudah 2 minggu, namun kita melakukan penyelidikan apakah benar. Namun aktivitas ini tidak setiap hari, sehingga ada waktu-waktu tertentu dari hasil keterangan yang diamankan, ada waktu-waktu tertentu. Selain menangkap 27 pejudi, polisi juga menyita barang bukti sejumlah ekor ayam, 3 unit sepeda motor, serta bangkai ayam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pejudi sabung ayam terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altimen, untuk CSI RTV.